Hey bro, kenapa aku di sini? Kamu siapa? Kamu baru aja jatuh dalam kamar mandi, bro. Jadi sekarang kamu bilang aku sudah mati? Ya. Enggak bro, cuma bercanda. Kamu cuma pingsan. Cukup brengsek. Aku udah capek dibegoin sama kamu. Aku mau pulang. Oke cukup, sekarang aku tanya, siapa kamu? Tuhan? Bukan, aku bukan Tuhan. Malaikat? Aku juga bukan malaikat. Aku adalah jiwa kebaikan yang gak pernah kamu pakai dan akhirnya aku sekarang nganggur dan santai di sini. Oh shit, jiwa kebaikan, sumpah ini goblok. Bangsat, jadi kamu ngajak aku berantem. Fuck. Jangan emosi bro. Duduk dulu. Kalau nggak mau duduk, kenapa? Dalam kehidupanmu kamu selalu berkata kasar, bro. Anjing, pelan-pelan bawa motor. Kenapa? Kamu suka macet sih. Hah? Kamu mau macet. Sini, Om. Kamu sering berantem. Sering lawan orang tua. Gimana kamu, Nak? Udah malam nih. Hati ini udah gede, ngapain sih cari-cariin? Udah! Kamu hanya memikirkan dunia, bro. Sampai melupakan ibadah. Gak pernah sedekah, pelit, suka bohong, main judi online. Ah, pokoknya banyak, bro. Kamu gak pernah gunakan jiwa kebaikanmu. Banyak orang yang kamu bikin sakit hati. Dan setelah menikah, orang yang sering kamu bikin sakit hati adalah pasanganmu, bro. Wait, aku pernah gunakan jiwa kebaikanku untuk nolong seseorang. Ngantar teman cewek terus PDKT biar bisa selingkuh itu salah, bro. Ingat, selingkuh itu salah, bro. Kamu sudah terlalu kasar sama pasanganmu, bro. Dia selalu ngalah walaupun kamu gak pernah mau ngalah. Dia selalu bertahan walaupun kamu egois dan keras kepala. Dan ketika kamu jalan keluar ninggalin dia di rumah sendirian, di saat itu, kamu tahu dia lagi apa? Enggak. Di saat itu, dia lagi nangis. Dia mikirin kamu. Dia
Dia berdoa biar kamu bisa berubah. Dia sayang banget sama kamu, bro. Jadi sekarang aku harus apa? Setelah sadar dari mimpi ini, gunakanlah aku, jiwa kebaikanmu untuk jalani hidup ini, bro. Siap? Aku sangat siap. Bangun kenapa? Sekarang lagi apa? Ya, sekarang aku tahu. Hidup itu bukan hanya untuk diriku sendiri. Bukan seberapa hebat aku, tapi seberapa bisa aku bermanfaat untuk orang yang banyak.